Teman-teman, ini sudah malam dan tadi kita ditangkap kuntilanak penunggu pelabuhan yang sana, terus tuyul sama nenek itu ya guys. Nenekku sudah jadi hantu. Mereka bertiga hantu geng ya, geng hantu. Tuh mereka bertiga di sana. Tuh mereka ya guys. Oke. Sekarang aku akan buat perhitungan sama geng hantu itu ya guys. Kita serang mereka. Mana tank saya ini? Seva Gaming versus geng hantu. Ini satu teman mereka guys ya, kuntilanak. Namanya Ibu Susana. Oke, target pertama kita adalah nenek Kribo. Kedua, tuyul. Dan ketiga, kuntilanak penunggu pelabuhan. Oke. Oh, kayaknya tuyul yang lebih dekat dengan kita, guys. Nih. Keluar kau, tuyul. Keluar kau, tuyul. Keluar kau tuyul sama nenek. Keluar kalian berdua. Ah, itu nenek. Lari kau. Jangan lari kau. Jangan lari kau. Ada tuyul. Tuyul. Hai. Ah, itu makun dia. Oh, dia mau tangkap aku ya guys. Rasakan kau. Lari-lari cepat, lari. Au, kereta saya tank saya terbalik. Help me. Ngapain om marah-marah? Ayo jalan. Mana si nenek itu? Si nenek panggil. Woi, itu si nenek guys. Woi, cepat. Bawa mereka ajak jalan-jalan. Ayo, sudah malam ini. Ayo, Cil. Ayolah. Ya ampun, si Mbak Kunti mau main tembak-tembakan. Dah, aku sudah. Lari! Kita mau ditembak, guys. Tuyul, sini tuyul balik. Oh, kita pergi aja sama tuyul ya. Tuyul mau kemana? Kita ikut. Tuyul mau kemana tuyul? Sorry. Ayo tuyul. Oh, ayo. Cepat, jalan. Tuyul, mobilmu terbakar. Ini pakai aku aja. Sini ikut aku. Ayo, aku bantu kamu cari mobil. Nih, sini ada mobil baru. Ayo, ambil mobil baru, Yul. Enggak mau dia, guys. Oh, diambil taksi. Kemana sih? Si tuyul monster ini. Oh, dia pakai mobil ini. Mobil oleng. Ayo, jalan. Oke, guys. Welcome back with Tuyul Gaming. Kita mau jalan-jalan. Ya ampuni anak. Mau kemana si anak itu, guys? Pasti ini bocil. Bocil TK atau SD ini ya, mau main. Ya ampun. Para bokir. Sini. Kita ganti. Dia dapat mobil, kita ganti lagi mobilnya, guys. Kejar dia, cepet banget.
Ya kan, ini kan pasti anak SD guys bawa mobil kayak gini. Rasakan kau. Enggak jelas dia bawa mobil, woi. Anak SD. Coba kalian lihat, ya ampun. Anak SD ini. Anak SD pun lebih jago, anak TK ini, guys. Anak TK ini, guys. Anak TK ini, guys. Mak, mak. Mak. Nih. Anak TK nih guys. Mana tuh Mina? Oke, bukan. Anak TK nih guys. Anak TK. Dasar kamu tidak tahu bawa mobil. Sekarang waktunya kita cari si nenek sama si Mbak Kunti penjaga pelabuhan tadi. Kalau kalian nonton part 1, kalian tahu asal usulnya kenapa dia jadi Mbak Kunti penjaga pelabuhan. Dia sebenarnya mati di danau ya, teman-teman. Nenek geng hantu. Nenek geng hantu. Mana nenek? Oke, nenek, kita cari anakmu Mbak Kunti. Mana si Mbak Kunti itu ya? Ada yang lihat? Tuh nih aku lihat. Oh, itu sana dia. I'll be back. I'll be back. I'm back. Aku menjemputmu. Mereka berdua di mana? Oh, itu. Itu mereka berdua, nek. Ayo. Woi, anak SD. Oke, mereka berdua sudah bersama-sama. Pelan-pelan. Tuh kan main tabrak-tabrak. Kamu ini bawa yang benar, bocil. Bawa yang benar, bocil. Tuh dia enggak mau lagi sama kamu. Dia mau sama aku. Naik aja di belakang. Oke, guys, kita telah menculik temannya. Tapi ini temanku ya. Eh, kita pergi. La 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 la. Aku ingin terbang bebas ke samudra. Hey, baling-baling bambu. Ye ye ye. Mereka senang sekali. Safe gaming. Oke, kita akan pergi berjalanan ke gunung. Kita lihat teman-teman, ini jalan apa namanya? Jalur kereta. Kita ke gunung, kita mau tidur dulu. Boring, bobok bareng. Goodbye. Ah, si nenek pergi. Goodbye. Ya. Yeah!